Puluhan anggota Satreskrim Polres Merangin Minggu malam menggelar operasi penyakit masyarakat di sejumlah toko manisan milik warga yang dicurigai menjual minuman keras. Satu persatu warung warga ditabir lintas diperiksa petugas. Di toko manisan milik Damayanti, polisi menemukan puluhan botol minuman keras berbagai merek, di antaranya bir bintang, beras kencur, vodka, Big Boss, Newport, dan merek lainnya. Petugas yang hendak menyita puluhan botol miras tersebut sempat mendapat perlawanan oleh pemilik toko. Namun karena tidak dapat menunjukkan izin menjual minuman beralkohol, puluhan botol miras tersebut langsung diangkut ke Mapolres Merangin. Polisi juga mengamankan pemilik toko untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan karena telah melanggar perda tentang izin jual beli minuman beralkohol. Kabak Ops Polres Merangin Komisaris Polisi Suharyoto mengatakan, saat ini polisi melaksanakan operasi penyakit masyarakat guna menyambut bulan suci Ramadan 2017. Polisi akan mencegah kegiatan masyarakat yang masih menjual dan mengkonsumsi minuman keras yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas. Mon, Newport ya, kemudian Kontru, Mention, Anggur Merah, dan lain-lain. Untuk tindakan selanjutnya kita proses, nanti kemungkinan kita serahkan ke Satuan Sabara untuk proses di piring. Untuk pemilik sendiri, Bang? Pemilik kita panggil. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.